Welcome back to my channel Abriadi Serba Ada. Halo guys, ketemu lagi ya di channel ini. Kali ini kita akan ngebahas tentang Gubernur Sumatera Selatan dari yang pertama hingga yang menjabat saat ini. Siapa saja mereka? Simak videonya sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komentar. Yang pertama ada Mayjen TNI Dr. A.K. Gani atau Adnan Kapau Gani. Lahir Palembayan, Agam Hindia, Belanda, 16 September 1905. Wafat di Palembang 23 Desember 1968, umur 63 tahun. Profesi aktor film asmara murni, dokter, politisi, dan gubernur Sumatera Selatan. Masa periode 1945 sampai 1946 dan 1946 sampai 1948. Yang kedua ada Dr. Muhammad Isa, lahir di Binjai 4 Juni 1909. Wafat Jakarta 7 November 1979. 70 tahun. Masa periode 1946 sampai 1948 dan 1948 sampai 1952. Profesi dokter gigi, akademisi, rektor pertama Unsri, Gubernur Sumatera Selatan. Yang ketiga ada Winarno Danu Atmojo, lahir di Klaten tanggal belum diketahui, bulan Agustus 1909, wafat tidak diketahui, masa periode 1952 sampai 1957, profesi politisi dan gubernur Sumatera Selatan. Yang keempat ada M. Husin, tempat tanggal lahir tidak diketahui, wafat tidak diketahui, masa periode 1957-1958, profesi politisi. Yang kelima ada Mokhtar Prabu Mangkunegara, lahir diperkirakan tahun 1859 dan 1819. Tidak banyak informasi yang bisa didapatkan tentang beliau. Masa periode 1958 sampai 1959. Yang keenam ada Haji Ahmad Bastari atau H.A. Bastari, lahir di Campang 3, Cempaka, Oku Timur, 8 Oktober 1910, wafat di Jakarta 13 Oktober 1992, 82 tahun, masa periode 1959 sampai 1963, profesi Mayjen Polisi. Selanjutnya ada Abu Yazid Bustomi, tidak ada informasi tentang beliau. Masa periode 1963 sampai 1966, profesi Brigjen TNI. Yang kedelapan ada H.M. Ali Amin, lahir di Palembang 20 Oktober 1915, wafat tanggal 3 November 2012, 97 tahun di Palembang, periode 1966 sampai 1967, profesi politisi. Yang kesembilan ada Asnawi Mangku Alam, lahir Ulak Baru, Oku Timur, 27 April 1921, wafat Jakarta 27 Oktober 2001, 80 tahun, periode 1968 sampai 1978, profesi TNI dan politisi. Yang ke-10 ada Haji Sainan Sagiman, lahir di Palembang 22 Februari 1920, wafat Jakarta 31 Juli 2002, periode 1978 sampai 1988, profesi TNI dan politisi. Yang ke-11 ada Haji Ramli Hasan Basri, lahir Simpang Sender, Oku Selatan, 28 Oktober
1936, periode 1988 sampai 1998, 10 tahun, profesi TNI dan politisi. Yang ke-12 ada Rosian Arsyad, lahir di Bengkulu 29 Juli 1949, periode 1998 sampai 2003, profesi TNI dan politisi. Yang ke-13 ada Syahrial Usman, lahir di Palembang 25 Mei 1955, periode 2003 sampai 2008, profesi politisi. Selanjutnya yang ke-14 ada Mahyudin NS, lahir di Lahat 14 September 1947, periode 2008 atau pejabat sementara, profesi doktor dan politisi. Ke-15 ada Alex Nurdin, lahir di Palembang 9 September 1950, periode 2008 sampai 2013, profesi politisi. Ke-16 ada Hadi Prabowo sebagai pejabat sementara menggantikan Bapak Alex Nurdin, lahir di Klaten 3 April 1960, periode 2018, profesi politisi. Yang terakhir atau yang ke-17 dan masih menjabat pada saat ini ada Bapak Herman Deru, lahir di Blitang, Oku Timur 17 November 1967, periode 2019 sampai 2024, semoga dua periode ya Pak, profesi politisi. Oke guys, itulah ke-17 tokoh yang pernah menjabat sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian video ini. Jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan di komentar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan see you, bye-bye.